السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السامعي لأصوات القلوب سماع الوضوح فتقبل منا الدعاء والسؤال برحمتك يا ارحم الراحمين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه وتابعين وتابع تابعين ليوم الدين اما بعد Hadirat al mukarromin para sederek-sederek sedaya ingkang kawula urmati, para alim para kiai para masyayikh para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan ingkang minulya mboten kesupen hadratal mukarromin para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah kula kalih panjenengan saget pinanggihan wonten ing acara pangaosan kitab hikam menika mardumuga pangaosan menika dados pangaosan ingkang bermanfaat kangge kita sedaya saderenge kita ngaji monggo kula kalih panjenengan ndungunang Allah Subhanahu wa taala Mandar muga kanca-kanca sing duwe hajat dipun paringi hasil nang Gusti Allah. Konco-konco sing lara mandar muga dikaei waras nang Gusti Allah. kanca konco sing duwe dagangan mandar muga dipun paringi lancar lan hasil nang Allah Subhanahu wa taala. Konco-konco sing duwe utang mandar muga dipun paringi kelar nyaur utangi Konco-konco sing ada keinginan no pemawon sing saya saya mandar mukutipun paling hasil dening Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, wonten yang memiliki kalau kali panjenengan tutup datang kitab ikam nomor sekawan dosa kangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin. Fa idza arata allahu kala ning Allah subhanahu Ayyan suro eng yto nulungi soba Allah adahu eg kani Allah Ayyu a nahu tegeseyanto nulungi so Allah abad ala nafsihi ngalahken eg nga atasse nafsu ni abad waqa isya hawatialan ngecur g biro-bira kesenangani nafsu Amamada mokon nulungi sopa Allah hu eng kob ay amada tegese nulungi sopa Allah, kolbahu ing antini abad bijunudil anwari kelawan biro biro bolo nyatani biro biro nur ay bijunudin tegesi kelawan biro biro bolo iya kang utawi junud al anwaru iku biro biro nur au bil anwari utawa kelawan biro biro nur asyabihati kang dan serupakan bil junudi kelawan biro biro bolo jadi fa inna mongkosak temeni anwar iku ida hasolat arikalane wus hasil opo anwar lau katwi abad adro kamu konemu sopo abad biya kelawan anwar kub has syahwati ing nyacatakan syahwat ing ngele akan biru-biru syahwat al-aki kang kangalang-ngalangi opo syahwat anil wusuli maring saking tumeko ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu yang kau hormati, dawane ke musonib, makatan fa iza aradallahu ayyan sura abdahu le gusti allah niku kepingin nulungi kaulane le gusti allah niku ingin membantu hambanya membantu nopo membantu untuk mengalahkan nafsunya untuk mengalahkan nafsunya menghancurkan setiap syahwatnya nafsu ngecur kesenengan kesenengane nafsu amat dahubi junudil anmar mongko Allah niku bantu kelawan bolo tentara sing rupa piro-piro nur niku lek gusti Allah ngerasa nulungi kaulane, nunungi hambanya untuk mengalahkan nafsunya jadi lek gusti Allah niku kepingin nunungi maka Allah menurunkan nur menurunkan cahaya yang mana cahaya tadi itu bisa didapatkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disekek nang nur niki ono di ati opo tandane jadi apa tandanya kalau nur yang diletakkan oleh Allah itu sudah sampai di dalam hati tandanya nggih menika kita maka kita bisa faham bisa mengerti bahwa syahwat syahwat yang kita inginkan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam hati kita ini harus kita hancurkan. Kambangan ini ngintin. Le ono biso bisa ngejur kesenangan nih berarti uong niku wis oleh nur saking ngarsane Gusti Allah. Jam telu bengi, jam setengah papat bengi, wonten madamada tangi. Salah, salah, as-salata ya As-salatu khairun minan naum As-salatu khairun minan naum Ketika kita mendengar mata-mata jam-jam sak menten Maka hati kita ini kadang-kadang berbisik Tangi apa enggak Sembayang subuh saya gyo Telok jam, jam setengah papat Kau wis jam 4 kurang seperempat katine tangi abot endase turu maning engko ae tondo-tondo ni enur niku lek wis ana maka orang ini punya keinginan untuk menghancurkan keinginan nafsunya yang ingin melanjutkan tidur sampai jam 6 pagi De langsung tangi cekekal ngape wudu nang jeding untuk melakukan salat malam dia meninggalkan rasa kantuknya Pergi ke jeding untuk mengambil air wudhu Kemudian kita melaksanakan sholat Niku tanda ati ni wis oleh bantuan nur Saking gusti Allah Le ati kulo sampean anda oleh bantuan nur Saking gusti Allah Otomatis Kulo ambek sampe ni kinda karep ini tangi Berangkat nang konjoni dijak pesta mabuk-mabukan Onok di sini hotel Berangkat bareng-bareng numpak motor untuk di di bisik hati ini terus apa ndak lek iku di atini ono rasa ingin meneruskan dan melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke hotel melaksanakan mabuk-mabukan ini kita Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada bantuan kepada sambian tapi lek di sisi ini waktu di dalam sambian ono keinginan untuk kembali dan menggagalkan perbuatannya mabuk-mabukan ono di hotel dan berniatan untuk kembali ke rumah, wurung wis, Aku ndak akan ini melanjutkan perjalanan maksiat ini. Saya akan pulang ke rumah. Lelek wis ono keinginan ono ngonteniku berarti ono nur bantuan sing dugini saking ngarsane gusti Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Kula lipan jenengan ndak iso menghindari dari perbuatan maksiat. Kecoba dengan bantuan gusti Allah. Koyo di kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim maknane lek cara santri ngeten la haula ora ono rek kangge saking maksiati Allah iku maujud wala quwata lan kekuatan untuk beribadah kepada Allah iku maujud illa billah angeng dengan pertolongan Allah subhanahu wa taala dadi nuwun sewu manusia tidak akan ada yang mampu dari perbuatan maksiat kepada Allah. Tak ada wong sing mampu menghindari perbuatan maksiat kepada Allah kalau orang itu tidak mendapatkan bantuan nur saking Gusti Allah. Gini pengertian la haula wala quwata illa billah. Ono arek nakal, kesenengane mabuk-mabukan, kesenengane ngumbian dia tidak akan bisa berhenti kalau tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lek dihubung nukali sing singgul loco dia tidak akan berhenti kalau tidak mendapatkan bantuan nur saking Allah subhanahu wa ta'ala anak buah di setunggal di kantor kelakuan itu itu nyolong baik nyolong duit utawa nyolong waktu wayai ono di kantor niku digawe nyambut gawe malah pean dulinan sekat tulinan komputer tulinan krambol ono di komputer kadang-kadang tulinan -kadang bola sodok di jeruni komputer Padahal panjenengan niku melbunang kantor niku dibayar nang jeragane. Panjenengan Panjenan kantor tuh per jamnya dibayar. Satu harinya berapa? Terus lek sampean melbunang meriku. Lunggu-lunggu tok, turu-turu tok Berarti jeragan niki bayar wong turu Berarti jeragan niku mbayar wong ndak nyambut gawe nah, Keinginan ni ati Lek mboten gelem leren-leren Ono di kantor turu Ono di kantor dulin tok tidak ingin membuat satu kegiatan apa-apa yang bermanfaat untuk kantornya dan kegiatan yang ada di dalamnya kantor itu leksik terus mau kepingin nyambut kain berarti dia masih belum mendapatkan nur bantuan saking ngarsani gusti Allah tapi lek tiang niku pun gak ada perasaan lek tiang niku wis dua perasaan perasaan ini ngeten Iyo, aku nyambut gaya no Ini ki, kan mesti dibayar nang aku kok lunggu-lunggu dok Aku kok dulinan sing danok gawe gaweane tok. Dulinan komputer sekak, dulinan komputer gawe bola sodok. Wis tak ya, soalnya aku nak nyambut gawe ngene terus berarti aku kegosap aku nang Keinginan untuk berhenti melakukan nganggur-ngangguran ana ndek jero kantor itu adalah merupakan sebuah tanda bahwasanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberi bantuan kepada kita. Kadang-kadang Ulang sampean wong sing wis duwe kepandaian untuk mengoperasikan komputer membuka situs sampean nono dek kantor itu dibayar pak apa maning kantor pemerintahan Niku mesti niku sampe nyambut gawe ndak nyambut gawe ben bulanan nih pancet delok golongan nilai golongan nih A1, A2, B1, B2 sampai seterusnya itu bulanan nih sampean ake terus sampean nono dek kantor salah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada kantor justru merugikan buka situs delok <tuh> wong, wong sing lo ngono itu lo sampai ndak izin tanang gusti allah sampai nono kantor komputer itu ndak melok bayar sing bayar komputer itu kantor le instansi pemerintahan sing bayar komputer itu nang internet ini ku pemerintahan terus pengen buka situs koyo iku mang ndak melok bayar malah justru sampean merugikan dan hanya untuk kepentingannya sendiri lek perbuatan ini tidak dihentikan tidak ada keinginan untuk menghentikan perbuatan yang merugikan kantor merugikan pemerintahan merugikan negerakan berarti sampean niku durung oleh bantuan saking ngarsane Gusti Allah sing rupa nur sing rupa rahmat saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala yang mana rahmat ini adalah merupakan satu-satunya tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dening Allah Subhanahu Wa Taala. alamin. Aku ngutus kau Muhammad tujuan ini supaya dati rahmatan lil alamin. Nulungi kau lo ilmu ilmu sing api lewis ngekai ilmu sing api tutup berarti sampai menanggung jawab atas kebaikan manusia tidak tapi sama duduno lewis di duduno kok aku sih ngekai rahmat ngoten jadi gusti Allah rahmat itulah adalah bantuan nur saking arsane gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa kota'an hu madada lan madotakan sopa Allah nu saking abad madada Eng ing piro-piro bantuan kezoliman wal aghyar lan piro-piro barang kang maujud ai madadandaka sieng bantuan hua kang utai madat iku azzul muqadzliman wal aghyarulan birabbiro bekase anwar bekase barang kang maujud wa uma utai azzul mu wal aghyar iku bimaanan kelawan kang ge makna wahideng kang siji wa idza aratalan arikalan kala nengersaaken suba allah khidlanahu enginwa kang eng abet fa al aksimu ko ing atas e amat dahu bi junudil anwar wa qat'an huma dadad zulmi wal aghyar min zalika sakimun kunun al-mazkur amat tahwa fa al-aksi mukan ta sisa wali min zalika sakimun kunun amat tahwa bi junud anwar wa qat'an huma dadad zulmi wal aghyar fa idza mala fa idza mala mukan arikani condong al-qalbu wati ya, tet inget yang pertama kalau Allah ingin membantu seorang hamba menghancurkan nafsunya maka Allah akan menurunkan anwar yang pertama yang kedua Allah akan memotong bantuan kezoliman Allah akan memotong bantuan-bantuan yang berupa kepetengan contoh nih konco-konco niatan katene budal delok barang maksiat atau budal nang lokalisasi numpak sepeda motor tutup di dalam sepeda motor kok rusak lah ya, ini anda perlu sadar bahwa rusak sepeda motor niku saja ini merupakan nikmat saking ngarsani gusti Allah dengan adanya rusaknya sepeda motor sampean iku mang sampean gagal ngelakoni maksiat kok andai kata sepeda motor sampean ndak rusak terus sampean berangkat ngelakoni maksiat nanggeni lokalisasi kata ngilik jenengi contoh maksiat niku kata ngilik nun sewu konco-konco wong kene wong neng wong neng wong kadang-kadang neng wong neng Pegel Kadang-kadang Tapi wong kadang wong neng wong neng wong neng wong neng wong adu ayam neng ando neng wong neng ando neng wong neng wong neng wong neng wong neng Anda mau melakukan adu ayam silahkan. Panjenengan mau melakukan adu ando ketika kita berpikir andai kata sampean iku dadi PT andai kata sampean dadi PT umpama ditunang wong dikongkon gelut kira-kira loro napa mboten ati sampean wis ojo nang PT wis sampean ngadu PT terus sampean nang uang ditu dikongkon caruk. podo nyekel adinge utawa podo nyekel arite sing nonton keploan Asik asik asik, Singkini caruk geceran gete kira-kira trimo sampean ditu kaya ngoten. Ojo takon sampean ya napa hukume ngaku pitik, ndak usah takon wis. Sak karepe sampean hukume. Sampean mau menghukumi halal, monggo. Sampean mau menghukumi haram, monggo. Tapi yang jelas ande kata sampean ditunang wong ditu caro. Disekek di jero ni ruangan dikunci supaya ndak mai ndak melayu sampai mate. Seneng ta sampean umpama ditunang wong kaya ngoten. Lek sampean ditu caro nang wong pegel, Ojo oh, ngetu PT. PT itu adalah hambanya Allah yang mana kita wajib menghormati. Kalo ndak kata bahas hukum, kalo betul bahas fakir Lek bahas ini pun jelas. Kita akan berbicara nasib, akan berbicara hati, berbicara kita sendiri. Lek sampean di tunang wong, sampean di ilok nonang wong, anak sampean di tukang koncaruk nang wong, opo sampean ndak pegel. niki lek urusan adu petik lek urusan ando-andoro kula mboten kajene menghukumi haram mboten tapi yang jelas ando-andoro niku cara alam ini tiyang ando-andoro niku dara lanang ngergeti dara weda gampangane kepengin majangi digowo melayu nang adoh terus dikeber wong jenenge wong lanang dikake wong weda di kepingin kepingin ini barang pun tutup nak tiket no sak niki sampean bujoni tak seke on pasuruan pean tak telepon pean no malang mas lek pean kangen nang bujoni pean kangen kepingin jima karu bujoni kepingin gini karu bujoni pean tak konang pasuruan onon di hotel iki onon di perumahan iki onon di penginapan iki barang tutup di penginapan bujoni sampean dikunci onon di, ono di rumah sampean kumpul Tidak oleh Bagaimana perasaan sampean dicegah nang uang ndak oleh jima karo bojone. Odo mawon karo dora kaya ngoten Mas. Aja takon hukum wis. Ndak ini bahas hukum kuwi sampean omong dewi. Kira-kira sampean tak loro ati lek dikono no. Lah niki, lek teko keterangan sing kaya niki wae wow, rasane, lebih baik kita menghindari. Baik menghindari adu ayam, menghindari ando-antoro. Kate melakukan ando-antoro kate melakukan adu ayam nang Allah sepeda montori kok dikai rusak mesin ajur, acur ndak iso melanjutkan ando antoro ndak iso melanjutkan adu ayam rusak sepeda motor sampai hakikatnya adalah merupakan nikmat dan rahmat bantuan nur saking arsani gusti Allah dengan ono sepeda motor sampai rusak sampai gagal kata lakoni maksiat Haqikatnya sampeyan ku disyukur dhateng ngarsane Gusti Allah. Wong Madurawan iki biasane lek kongkon carok niku bantu membantu dulur kating mbantu sing carok ana nek pasuruan. Toko Madura mudhun nang Pasuruan, kating mbantu dulure maca wong. Tutu ndek dalan montore niku sak pikep utawa sak kol sak kijang. Enggo ade sak kebo sing katinge carok niku. Tutu ono ndek Kamal tabrakan ajur entek sak montor. itu aslinya adalah nikmat saking ngarsani gusti Allah apa oh, kok diarani nikmat Enggak krono perbuatan caruk niku dilarang oleh agama jadi ketimbang mati caruk aduk mati ditabrak bis sampean sing dua kejadian koyok ngiten wahai orang-orang yang punya keinginan seperti ini bersyukurlah yang besar kepada Allah sampean sujud syukur krono bolo-bolo sampean wurung lakon itu so gede Niku jendengi, Wa koto'an humadadadzulmi wal akhir. Fa'idha malamu ku'adikalani condong, Alkol buo ati Ila amalin maring kelakuan solihin kang bagus, Kasau mi'godin koyo poso dinomene, Wa malatlan condong anafsu opo nafsu, Ila syahwatin maring syahwat, Kal fitri koyo dine mokel, Lek maknane kal fitri ini, Saja ini ila syahwatin maring syahwat, kalfitri utawi syahwat iku koyok mokel ngoten asli nih jadi kap niki ada taluknya ta ono hubungannya ndak mau mau beruntung koyok kalfitri sebab kap niki huruf jen asli lek tumi bosak wisilawat syahwatin syahwatin niki termasuk jamit ndak tuh taluk ta opo opo bukan termasuk kata kerja tapi kata benda maka untuk menentukan posisi ikrobnya lafat kalfitri kudu ono huai utawa hiya ila syahwatin maring syahwat kal fitri utawi syahwat iku koyok dini fitri koyok dini mokel ngatan coronah uni watana za'alan pertentangan terus opo alkol buah nafsu watakota lalan paten binatenan opo alkol buah nafsu tadi terusan hati ini perang til hati ambik sampean condong kangge nglakoni kebagusan pamani poso sedangkan hatinya bukan condong untuk melakukan poso tetapi condong kate nglakoni mokel terus tukaran wonten dijeruni hati ni. sing jarene nafsu kongkon poso sing jarene ati dikongkon poso saro an nuru mongko nur akan cepat-cepat turun Alladzikang huwa utawi nur iku minallahi taala tekane saking Allah taala wa rahmatihi lan rahmati Allah ila nusrotil qolbi maring nulungi hati. Lek pun ketok perang koyok ngeten nafsu ngejak mokel, cari ati hati ngejak poso, cari nafsu ngejak ndak sembayang, ngejak turu terus, cari sing hati tangio ayo sembayang. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, saroan nuru alladhi huwa minallah wa rahmatihi ila nusratil kolb. Maka nur saking gusti Allah cepat-cepat turun untuk membantu seorang hamba ini. Lewis cepat mudunin nur niki ndang tutuk nang ati. Mau wongku langsung iso lakoni poso. Moko wongku langsung iso lakoni sembahyang. Langsung iso tobat nang Allah subhanahu wa ta'ala. Lek tiang niku kedisi antekonin nur. Sing bahaya. Wadzul matu. Lan cepat-cepat opo ke zoliman. Opo kepetangan ila nusrotin nafsi maring nulungi nafsu. Jadi duduk nurit tok sing mudun cepat. Duduk padangit tok sing cepat muduni. Nafsu ni yo ya cepat. Allah cepat menurunkan nur. Setan cepat menurunkan nafsu. Le engkau muduni niku kudisi nafsu tekan enang hati. Maka nurnya kalah. Kalau nurit teko disi, moko nafsu ni sing kalah. Lu urusan disi-disi ani gitu urusan kalah menang kau uang lari maraton ngoten, le uang lari maraton kan melayu sing banter cepat tutup. Melayu nih sing alon suwe tutu eh tutu ngoten lek gulu ambek sampean cakang zikir nang Allah Subhanahu wa taala maka yang cepat sampai adalah nur tapi lek kula ambek sampean ndak tahu zikir nang Gusti Allah cangkem niki digawe ngomong barang sing elek tok moko sing cepat tutuk nggih meniko kezoliman lek cangkem niki digawe ngomong barang sing ndak ono ini, sing cepat tutuk nang ati kula sampean niku zulmu kepetengan Le ati niki cangkem niki digawe zikir terus sing cepat tutuk niku nur. lek wis sing cepat tutuk nang nur maka yang menang adalah yang baik. lek sing cepat tutuk niku adalah zulmu maka kejelekan yang menang. Tetapi setiap hari ndek jero ni dodo kula ambek sampean iki tarung antara ni ati karo nafsu. Ele opo api, api opo ele Ele opo api, api opo ele Terus ngeten tok. Ndak pernah berhenti nih pertarungan antaranya nafsu dengan hati dalam hati kita ini tidak tahu leren terus akan berperang leksing tutup mancap di si enur maka kita akan mengerjakan kebaikan leksing tutup di si adalah adzulmu maka kita akan melakukan kejelekan kula baleni maning leksing tutup di si enur maka kita akan melakukan kebaikan Allahumma amin mandar mukuniki sing menang al-fatihah أعوذ Billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب tapi sak wali sing tutuk dhisik niku zulmu maka kebaikannya akan kalah yang menang adalah kejelekannya sito sampean ngedu ayam sito sampean ngandok doro sito sampean ngakali wong sito sampean ngentekno dunyane kantor krono apa nafsuni sing menang kok menang nafsu ini karena sampai ngomong cangkemin tidak tahu diga zikir nang kusti Allah hati ini tidak tahu iling nang kusti Allah yang selalu kita ingat yang jelek-jelek yang selalu kita kemukan barakan yang selalu kita kemukakan barang sing elek-elek duduk -elek, barang sing api-api jadi monggo bapak-bapak lek saget lek saget hati kulombik sampai ini lek ngomong sing api-api mawon nganggur-nganggur danuk nganggur, gaini munyuh kalimat Allah timbang pihan nganggur jarini cangkem dikulik nganggur gara no basin ambuni asuk nganggur munyuh Allah 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 apa keseli wong barangan sampe anda bondo wong wong tukaran kadang-kadang di tengah embung jarini wong ngeduro patang peso sisi tunggu cak patik sisi tunggu cak ketang apa parlona jarihat ada parlona teritan La tausa karto kartembeung colok paneka kewe tokar anguk kebe dikir dak ngar sana Allah. Sepajehan so, nur kadek setoron ka ate kaulu Bene azzulmu bene kepatengan setojuk bedening ate kaulu sampean. Senke kaulu sampean bagus. Allahumma aminiku sing penting. Wa indal tika isfain lan eng dalam nalikane tetemuni barisan luru. Apa barisan luru? Ya barisan antaranya nafsu ambek barisan antaranya hati niku walti hamil kita lilan rugeti peperangan Bainal jundaini ing dalam antaranya bolo tentara luru La sabila orang dolan orano dalan iku cut Lil abdi kadwi au illa faz'uhu Angin cepet-cepet Angin nyopo te abad Meligini abad murni akani abad ilallah maring Allah wa tawakkuluhu lan pasraeh apet alihi ingatta si Allah. Lewes ati kulo sampean perang antaraning maksiat karo barang apik. Pasraonang Gusti Allah, melayonan Gusti Allah. Ojok melayonan barang sing elek. Kadang-kadang wong-wong Maduraan iki, eh konco-konco sing dik Madura, iki koncane niki kadang-kadang ni, lek bolone di pateni wong niku ndak lega, ndak sampe oleh bales. Tak pateni na, Gusti Allah sing mateni bapakku. Ndak katene leren-leren aku golek i ketemu. le ati sampean wis ana koyok ngene ndang melayu Gusti Allah sing dadekno mati ku duduk wong sing bacok iku asline cak sing dadekno mati ku asline Gusti Allah cuma moto kula sampean keto eh. koyok-koyok sing mateni wong sing bacok niku padahal duduk cak sing asli mateni niku Gusti Allah Lho lek wis sampean sadar bahwa sing mate ni Gusti Allah otomatis nur akan turun kepada hati kita. Gagal kula mbek sampean katene bales ambek masih sampean bales nang uang sing mateni bapak sampean sing dipateni ku ndak kira urip satu yang kedua andai kata bapak sampean niku ndak dipateni nang uang mesti mati So sing mateni ya Gusti Allah Kullu nafsin dha'iqatul maut Setiap manusia akan mengalami yang namanya mati Ku ambek sampean tak usah pekel Kalau no, dulur di uang pekel Kalo takon nang sampean, lek sampean dipateni nang wong sampean pegel, kulo takon, apakah saudara sampean itu andai kata tidak dibunuh oleh orang, dia tidak akan mati. Kulo yakin masih ndak dibateni wong pasti mati. Sebab mati itu adalah barang yang sudah harga paten. Enggak boleh ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum لا يستأخرون wa la يستقدمون Lek pun wayai teko aja lekulo sampean Nda iso maju, nda iso mundur Ojo sampe sedino rong dino Sak menit mau nda sampe bakal maju tau mundur Niku pasten saking ngarsani kusti Allah Tadi perlu apa sampean katani pekel Lek wis melayu koyok Nur akan turun kepada kita Wahakadha begitu juga fi kulli amalin eng dalam saben-saben amal solihin kang bagus ila ayasila hingga yang tahu tumoko sopo abad ila Allah ta'ala maring Allah ta'ala fayang koti umong kota tipe hina idin ing dalam nalikan iki Fas'uhu ila Allah apa hukmun nafsi keputusan nafsu watasiru lantai dia apa nafsu makhurotan iku kang den sereng maghlubatan tur kang den kalahakan teti nafsuiku iso kalah lek sampean nyendeng nang gusti Allah lek sampean dak nyendeng nang gusti Allah nafsuiku ndak kira iso kalah ngotan mawon bapak-bapak ibu-ibu engkang kau hormati kangge konco-konco engkang nembih derek akan ngaus kitab hikam monggo panjenengan derek terus insya Allah kita ngantos tuntas karsani kulo kali panjenengan sakit faham saat ini singkulo jini kini mau pastu tutup nomor petang bulu limo bakal nggih kula mbek sampean nggih sik ngaji nomor 45. Matur lho. Monggo mantan muko tatos so ilmu sing manfaat fid dini dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afamikum, minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.